Teman-teman, tulangnya bisi nau. Saatnya Kezia hadir menjumpai kalian selama 30 menit ke depan. Oh ya, sepertinya episode kali ini spesial banget nih. Karena kenapa? Tumben sekali nih Kezia, Kak Ica memakai kebaya dan kain. Sedangkan Nindi mengenakan rok batik. Kira-kira sedang memperingati hari apa ya? Teman-teman dengerin yang bisi nau, gimana nih kabarnya? Pasti kalian baik-baik aja kan? Udah nungguin dari tadi apa? Barusan nih nungguin Kezia. Iya, udah gak apa-apa, lupain aja. Sekarang kita langsung back to topic. Oke. Nah, kita kan udah pakai pakaian apa nih kan Nindi? Nih, pakaian batik. Aku pakai rok batik dan kamu pakai kebaya dan batik juga. Kain batik, bedanya kamu udah jadi rok, aku masih kain ya. Kak Ica juga ya, Kak Ica sama Kak Ica ya. Kita hijau-hijau Kak Ica. Aku sendiri loh yang merah loh. Oke. Nah, Kak, kita kan masih dalam memperingati hari batik nih Kak. Nah, pastinya kita bakal bikin kreasi yang berhubungan dengan batik itu apa aja sih Kak? Nah, nanti kita mau belajar cara bikin batik. Mulai dari gambarnya, sampai nyanting, sampai jadi satu kain batik. Okay. Terus katanya Kak, kita mau belajar itu ya, cara modif-modif kain batik juga ya? Kreasi kain batik gitu kayak Kak ya? Oke. Pasti seru banget ya. Kalian penasaran gak sih? Kalau penasaran, langsung aja kita ke tempat pembikinannya gimana Kak? Langsung aja. Let's go. Ternyata setiap tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Pantas saja mereka bertiga kompak mengenakan kain batik. Supaya batik tidak hilang, tentunya sebagai generasi penerus wajib untuk melestarikan seni membatik. Untuk itu Kezia, Nindi dan Kak Ica mau mengajak kalian semua untuk belajar membatik bersama Ibu Yuni. Ngomong-ngomong soal membatik, tentunya kalian sudah pernah membuatnya bukan? Kalau belum, mendingan teman-teman tulanan yang bisi nau mengikuti Kezia. Coba kalian perhatikan, di sini sudah ada tante-tante yang sedang membatik menggunakan canting loh. Motifnya lumayan rumit nih, namun hasil cantingnya rapi, bersih dan cantik loh. Nah, untuk membatik sebagus ini, kalian harus banyak belajar dan berlatih. Salah satunya ikutan Kezia di episode kali ini yang akan mengajak kalian untuk belajar membatik bersama Ibu Yuni. Nah, Kezia, Nindi, kita udah sama Bu Yuni nih. Nanti kita belajarnya sama Bu Yuni. Oke, nah Bu, kita kan ini mau belajar membatik nih. Nah, untuk membatik sendiri yang dibutuhin alat dan bahannya apa sih, Bu? Oh, kalau kita mau membatik, kita butuh kain ya untuk membatik. Lalu kita siapkan pensil untuk kita buat sket atau desain gambarnya. Terus kalian butuh meja untuk membuat pola gambar. Kemudian nanti ada malam, canting, terus wajan sama kompor. Kita pakai untuk penyelesaian membatiknya. Nah, jadi langkah pertama yang kita harus lakukan ketika membatik itu apa sih? Kita akan membuat pola dulu. Kita akan buat pola gambar pada kertas. Kemudian nanti kita blat, kita jiplak namanya ya, pada kain mori. Terus kita tebalkan pakai pensil. Setelah itu kita mulailah mencanting menggunakan malam. Oke, langsung aja kita buat gimana Bu? Siap, kita akan buat. Hari ini kita akan membuat sapu tangan. Oke. Nih, ini bisa buat gambar pakai pensil. Saya mau buat gambar di sini bisa. Yuk. Untuk arak popo. Sebelum membuat sketsa gambar atau motif, bahan dan peralatan yang disiapkan terlebih dahulu adalah kain berwarna putih, bisa kain mori maupun sutra. Selanjutnya adalah meja, pensil, malam, canting, kompor, dan wajan. Tak ketinggalan untuk proses pewarnaan, kalian siapkan pewarna. Seperti yang dijelaskan Ibu Yuni tadi, langkah pertama untuk membuat batik ini, kalian harus membuat gambar atau motif terlebih dahulu di atas kain. Motif batik itu sendiri adalah kerangka gambar pada batik berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan aksen menjadi satu kesatuan
yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Kalian bisa langsung menggambar di atas kain, kalau gambar yang kalian buat sederhana. Namun kalau rumit, kalian bisa menjiplak pola gambar yang sudah ada dari atas kertas ke atas kain. Nah Bu, untuk membatik sendiri kan setahu Keisha ada dua motif tuh, klasik sama modern. Nah mungkin Bu ini bisa menjelaskan tuh gimana sih bedanya klasik sama modern. Motif-motif yang klasik itu motif-motif yang sudah ada sejak zaman dulu. Motif-motif yang dipakai untuk bangsawan di kerajaan ya, misalnya ada parang, kawung, gurda, seperti itu. Kalau yang motif modern itu motif pengembangan yang motif sekarang ada ya. Seperti kalau yang di Semarang itu kita punya warak endok, lawang sewu, tugu muda, asem, ya, terus blekok, seperti itu. Itu pengembangan dari bentuk-bentuk motif yang ada. Oke. Bu, ada contohnya nggak sih? Ada, misalnya kita jangan lihat contohnya. Ini itu motif klasik yang namanya parang, itu seperti ini. Parang. Ya. Terus kalau yang kawung itu ini. Dia akan berlengkung sama semua. Ya, bentuknya sama. Kalau ini Keisha sering lihat sih, sering dipakai gitu buat acara-acara gitu. Banyak seperti ini. Nah, ini yang namanya motif gurda, yang ini gurda. Kalau pemakaian yang motif ini harus hati-hati, tidak boleh terbalik gitu ya pemakaiannya. Ini sayapnya seperti ini. Kenapa disebut gurda? Dia adalah lambang dari burung Garuda, gurda. Ya, gitu. Burung. Kadang orang yang tidak tahu memakainya akan terbalik seperti ini pemakaiannya. Ya, tapi kita harus lihat pemakaiannya, tidak boleh terbalik. Ini yang klasik. Yang temporer atau yang modern ini kita punya yang tadi saya katakan adalah warak. Ini motif. Untuk pewarnaannya sendiri itu gimana Bu? Pewarnaannya kalau yang klasik ini seperti ini bisa menggunakan warna alam. Ya ini warna alam bisa dipakai. Kalau yang ini warnanya warna sintetis, gitu ya. Nah itu bedanya warna alam sama sintetis? Yang warna alam itu kita memakai dari daun-daunan, kemudian kayu-kayu, gitu ya, bahan-bahan alam. Kemudian kita menggunakan kapur atau tawas, itu yang menggunakan warna alam. Tetapi kalau yang menggunakan sintetis, kita pakainya naptol atau indigo. Benar juga apa yang dijelaskan Ibu Yuni. Ada ribuan motif batik yang diciptakan oleh para perajin dan seniman di Indonesia. Ribuan motif tersebut dikelompokkan menjadi 7, yaitu motif batik parang, geometri, bani, tumbuh-tumbuhan menjalar, tumbuh-tumbuhan air, batik bunga, serta satwa dalam kehidupannya. Nana sudah selesai gambarnya? Sudah nih. Kalau sudah selesai, mari kita akan segera canting saja. Kita mulai membatik. Yuk. Untuk mencantiknya kita yang dibutuhin apa aja sih Bu? Nah, nanti kita akan bawa canting, kemudian malam yang kita dingin, kita panaskan. Malam. Ya. Lalu kita akan warnai setelah itu. Oke, langsung aja yuk kita nyanting. Untuk proses mencanting ini, kalian wajib siapkan malam, canting, kompor, serta wajan. Malam dipanaskan hingga didapatkan dalam bentuk mencair seperti ini. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam canting dan langsung dilakukan proses menyanting di atas kain yang sudah bermotif. Cantik mengikuti lekuk-lekuk motif yang sudah digambar di atas kain tadi. Untuk proses menyanting ini, yang harus kalian perhatikan adalah wajib tembus dari atas hingga menembus bawah kain. Selain itu, setiap potongan garis harus menyambung satu sama lainnya, sehingga tidak boleh ada celah sedikitpun. Nah teman-teman, walaupun Keisha udah beberapa kali nyanting, tapi tetap kita harus terampil nih. Kalau nggak terampil, lihat jadinya kayak gini nih, nggak rapi sama sekali. Tapi ini nggak apa-apa kan Bu, ini juga namanya belajar ya kan ya. Teman-teman juga nanti kalau baru pertama kali pasti kayak Keisha nih, makanya kita belajar dulu sama Bu. Untuk mendapatkan hasil cantingan yang sempurna, kalian harus banyak berlatih loh. Berlatih hingga kalian bisa menggunakan canting dengan benar dan hasil yang maksimal. Nah, teman-teman,
buat pertama kali nyanting, kalian harus hati-hati ya, soalnya ini lilinnya panas banget. Jadi hati-hati ya. Kalau proses menyanting itu memerlukan kehati-hatian, karena malam yang telah dilelehkan tersebut berubah menjadi panas. Jadi kalian harus hati-hati ya kalau terkena tangan kalian. Apalagi proses menyanting juga menggunakan tangan kalian sebagai alas untuk memegang kain. Kalau sudah selesai cantiknya, kita akan segera mewarnai. Nah, Bu, ini kan kalau dibalik ini ada yang tembus sama ada yang nggak tembus tuh. Nah, itu gimana, Bu? Kalau yang nggak tembus ini, harusnya nanti kan tebalin lagi dari belakang. Bisa nggak tembus karena tadi kurang tekanan. Menyantingnya kurang tekanan. Harusnya pelan-pelan ditekan. Jadi yang bagus itu yang nembus seperti ini. Nanti dibaliknya sini putih, di sini juga putih. Berarti kalau nembus tuh warnanya nggak bakal nyamper jadi satu ya? Iya, sampai di belakang. Berarti kita langsung saja mewarnai. Kita akan segera mewarnai dengan teknik celup. Nanti kita akan masukkan semua kain ini ke pewarna. Wow, oke. Langsung aja ya. Teknik pewarnaan yang pertama adalah dengan teknik celup. Kain yang sudah dicanting tadi, kalian basahi terlebih dahulu menggunakan air. Selanjutnya, kalian siapkan larutan naptol, kautik, dan pro dalam air panas. Kain yang telah basah tadi, kalian masukkan ke dalam larutan tersebut. Nah, di larutan tersebut mulai timbul warna nih. Selanjutnya, dilakukan proses pelorotan, yakni untuk menghilangkan malam yang tadi menempel. Caranya, kalian didihkan air dan masukkan kain yang sudah diwarnai tersebut ke dalam air yang mendidih. Langkah terakhir adalah kalian cuci bersih menggunakan air dan langsung bisa kalian jemur. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Nah, Bu, setelah kita tadi teknik celup, pewarnaan teknik celup, terus habis itu sekarang kita teknik apa ini? Kita akan mewarnai dengan teknik colet, gitu ya. Sama kalau yang celup tadi, kita dengan bahan pewarna, dengan step-step, dua step. Tapi kalau dengan teknik colet, kita langsung aja pewarna itu kita cairkan ke dalam tempat-tempat ini, lalu kita coletkan seperti kalau kita menguas pada gambar. Oke. Okay. Kita bisa pakai cotton pad. Yuk, kita langsung saja bisa kita warnai. Teknik pewarnaan selanjutnya adalah teknik colet. Ini sangat mudah sekali teman-teman. Kalian siapkan berbagai warna yang sudah dicampur dengan air pada wadah-wadah kecil. Langsung saja kalian mulai mewarnai motif yang sudah dicanting tadi. Untuk mengoleskan warna pada kain, bisa kalian gunakan cotton bud. Kalian oleskan warna pada bagian per bagian, namun jangan sampai keluar garis atau keluar dari batas canting ya. Kalau sudah diwarnai semua, langsung aja kalian jemur terlebih dahulu supaya kering. Tara, seperti ini nih jadinya. Cantik sekali bukan? Nah, ini kalau sudah selesai, nanti kita akan tinggal proses pelorotan. Sama seperti tadi yang kita teknik warna celup. Ya, nanti kita akan selesaikan dengan pelorotan. Lalu itu sudah selesai, sudah sampai pelorotan. Nah, Dasya sama Nini sudah paham kan? Paham dong. Cara bikin batiknya. Paham dong, oke. Nah, tadi kan Kak Ica bilang kita mau ini kreasi pakai kain ini, kain jadi. Kain jadi. Yuk kita ini.
kita mulai. Oke, yuk. Nah teman-teman, Tulang Nyambi Sinau pastinya tidak asing dengan kain batik atau jarik ataupun sarung. Pastinya kalian mengalami kesulitan ketika harus mengenakan kain batik atau kain jarik, bukan? Nah, Kak Ica mau mengajari kalian bagaimana cara mudah untuk mengenakan berbagai macam kain. Kalau tidak salah, Kak Ica mau mengajarkan 4 cara nih. Langsung aja kita simak. Oke nih Kak Ica, tadi kan kita udah praktekin caranya bikin batik. Nah habis itu gimana sih? Ini kita pertama model apa dulu sih yang mau dibikin modif-modif kayak gitu? Ini kita yang pertama namanya model kukusan. Oke, model kukusan. Nah itu gimana sih Kak? Ya, coba lihat ya. Pertamanya? Pertama ini satu sisinya dibikin kayak segitiga gini. Oke, satu sisinya dibikin kayak segitiga. Habis itu sisi satu kan ditarik ke arah sini tadi. Nah, terus ini tadi tinggal gini, terus tinggal ditarik. Ditali di belakangnya ya. Oke, simpel banget ya. Nah, ini biasa nih kalau kita lagi buru-buru dipakein kayak gini ya, Kak Ica ya. Iya, benar banget. Jadi, pada teknik kukusan ini, kain dililitkan pada bagian bawah badan. Kemudian bagian sisi kanan ditarik ke kiri atas, bagian sisi kiri dibentuk segitiga terlebih dahulu, baru kemudian ditarik ke sisi kanan. Untuk selanjutnya, kedua sisi tersebut ditarik ke belakang dan dibuat simpul yang menggunakan gesper. Mudah kan? Mudah. Wah. Nah, oke, selanjutnya. Yang kedua nih ya sekarang. Teknik kecubung. Teknik ini hampir sama dengan teknik kukusan. Kain dililitkan pada bagian bawah badan, kemudian bagian sisi kanan ditarik ke kiri atas, bagian sisi kiri dibentuk segitiga terlebih dahulu, baru kemudian ditarik ke sisi kanan. Kemudian ditarik silang di bagian depan supaya muncul efek drapery atau gelombang atau wiru dalam bahasa Jawa. Untuk model celana ini, kita menggunakan kain secara horizontal pada pinggang dan ditali pada bagian belakang. Kemudian, sisi horizontal yang panjang ditarik ke belakang melalui sela kedua kaki kita. Kemudian, dililitkan di pinggang dan ditali pada pinggang bagian depan atau perut. Jadi deh! Untuk teknik pelana, prosesnya sama dengan teknik celana, cuma dibalik ya. Bagaimana teman-teman dolanan Nyambi Sinau episode kali ini seru bukan? Selain kita belajar membatik, kita juga belajar berbagai cara mengenakan kain atau jarik. Oh ya, sebagai bangsa Indonesia, tentunya kita bangga memiliki batik yang merupakan warisan seni budaya dari nenek moyang kita. Untuk itu sebagai generasi penerus wajib untuk melestarikannya. Bagaimana caranya? Yap. Salah satunya dengan mempelajari bagaimana cara membuat batik, karena kalau kita bisa mengetahui bagaimana cara membuat batik dan mempraktikkannya, pastinya batik tidak akan punah teman-teman. Begitu juga dengan kain batik atau jarik yang penggunaannya susah. Namun kalau kalian tahu teknik cara menggunakannya, ternyata mudah kok. Tidak sesulit dan seribet yang kalian bayangkan.
Nah teman-teman, gimana tadi seru kan? Mulai kita dari mencanting, habis itu mewarnai dari proses celup sama proses mencolet ya Kak Ica ya. Nah habis itu kita tadi sampai diajarin Kak Ica gimana cara mengkreasikan kain batik. Ada tiga ya Kak tadi ya Kak ya? Empat. Oh, empat, wah. Berarti yang keempat tadi Kesha kurang perhatian. Yang berarti yang pertama tadi apa Kak? Yang kukusan. Kukusan. Kecubung. Kecubung. Celana. Celana pelana. Ya. Waduh. Oke. Oke nih kayaknya udah jam segini, kita waktunya pamit undur diri. Oke, sampai jumpa lain waktu ya. Dadah. Bye.